بسم بس الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumitin amma ba'd Jamaah kaum muslimin Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu kajian rutin tafsir Al-Qur'an tafsir Ibnu Katsir yang insyaallah pada malam hari ini kita sampai pada ayat 100 192 192 193 Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan ayat yang masih berkaitan dengan kajian tafsir pada pekan yang lalu, yaitu ayat 191 dan 90, 192. Di mana sebelumnya kita mengkaji tentang ayat-ayat yang berkaitan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berperang di ayat-ayat Allah tentang perintah untuk berperang di jalan Allah, sudah kita jelaskan sebagaimana di dalam tafsir Ibnu Kafir bahwa ayat ini turun fil kita bil Madinah. Jadi turun pada saat falamma nazalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatilu man qatalahu. Jadi surat Al-Baqarah ayat 191, 192, dan kita lanjutkan 193 sampai 194. Ini masih berkaitan erat. Jadi kalau dalam ilmu tafsir itu ada munasabah urutan. Ya, perurutan kita sedikit menyambungkan ayat yang sudah kita kaji beberapa waktu yang lalu, agar kita bisa mengurutkan, ya, bisa sambung dari ayat sebelumnya dan ayat yang hari ini, malam ini kita akan membahasnya.

menghadapi orang-orang yang yukotilunakum orang-orang yang memerangi kalian wala tak dan jangan kalian melampaui batas ini telah kita jelaskan bahwa perintah berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini tetap akan berlaku dan terus akan Senantiasa ada selama orang-orang Islam diperangi oleh musuh-musuhnya. Nah, pertanyaannya, apakah hari ini Islam sedang diperangi atau sedang baik-baik saja, Pak? Yakin. yakin kalau diperangi hari ini. Yakin, yakin. Ketika umat Islam diperangi, maka perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini jelas. Dan berperanglah kalian di jalan Allah ketika menghadapi mereka yang memerangi kalian. wala ta tadu. Tapi jangan kalian melampaui batas. Syaratnya apa? Kemarin sudah kita bahas tentang ayat ini. Berperang itu, di jalan di jalan Allah fisabilillah kan la yuhibbul mu'tadin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai tidak senang dengan orang-orang yang melampaui batas jadi ketika orang itu berperang maka harus betul-betul mereka berperang hanya untuk mencari ridho Allah berperang hanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya adalah untuk Allah, bukan berperang berdasarkan hawa nafsu. Misalnya balas dendam. Misalnya ya, kita sangat marah gitu ya, sehingga membabi buta. Ya, membunuh anak, membunuh wanita, ya, membakar pohon, menghancurkan tempat ibadah, dan itu tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam di dalam ayat ini Rasulullah itu sebetulnya akan berangkat haji tahun 6 Hijriah. Ya. Nah ini kaitan ayat ini kok tahu-tahu kemarin masalah puasa terus masalah <tuh> hilal kok tahu-tahu sekarang masalah perang <laughs> kayaknya nggak nyambung gitu ya kayaknya nggak nyambung tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin tidak menyambungkan antara ayat satu dan yang lain kenapa karena ada munasabah ada keterkaitan nah, kaitannya adalah terkait dengan masalah hilal itu menentukan bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Dhul itu adalah masuk di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, dan bulan-bulan di mana diharamkan berperang di dalamnya. Jadi, Ashar, Asharul Huruf itu bulan yang diharamkan untuk berperang, yang harus dihormati baik di suku-suku Arab ya di dalam Islam itu juga Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ashurul khurub itu ada empat ya muharram rajab dulqodah dan Dul nah, termasuk uh, bulan ini bulan ini kita sudah masuk bulan bulan rajab jangan ada kezoliman jangan sampai terjadi peperangan Jangan sampai ada konflik. Harus dihindari. Karena memang ini bulan-bulan haram. Dan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ketika beliau dihalang-halangi untuk berangkat, ya, dan dijanjikan ada ada perjanjian, yaitu kita kenal dengan sulhul hudaybiyah, perjanjian hudaybiyah, bahwa hari ini tidak boleh berangkat untuk haji. Maka Rasulullah mensepakati. Sehingga Rasulullah dengan para sahabat berangkat haji tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Pada saat kesepakatan itu dibuat, Rasulullah menerima. Tetapi Para sahabat ini khawatir, jangan-jangan mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu nanti akan mengkhianati. Maka terjadilah apa yang terjadi. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini sebagai bentuk agar umat Islam itu memiliki keberanian ketika mereka diperangi bahkan di bulan yang diharamkan oleh Allah berperang maka berperanglah. Jadi Rasulullah sebetulnya menghindari peperangan, Pak. Rasulullah ini cinta damai. Rasulullah ini menjaga betul, ya, situasi dan kondisi ya, yang kondusif di, di tengah masyarakat. Bahkan dengan orang kafir pun berusaha untuk melakukan perdamaian. Tetapi orang-orang kafir mengkhianati. Sudah diterima perjanjian atau kesepakatan itu akan tetapi mereka melakukan penyerangan. Maka meskipun bulan itu diharamkan untuk berperang, tetapi Allah perintahkan yuqatilunakum tetap berperanglah kalian di jalan Allah menghadapi mereka yang memerangi kalian dan jangan ya, kalian berlebih-lebihan ya, melampaui batas innallaha la yuhibbul Selanjutnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala akhrajukum. perintah Allah subhanahu Wa ta'ala kepada kaum muslimin ketika menghadapi musuh yang menyerang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan dan perangilah mereka hai takqi ya Bunuhlah mereka di mana saja kalian menjumpai. Artinya, Allah mengajarkan kepada umat Islam ini untuk berani, memiliki sifat pemberani. Kenapa? Karena diperintahkan ketika kita menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka. Hadapilah mereka. Haitu thakiftumuhum. Wa akhrijuhum min haitu akhrojukum. Dan keluarkanlah mereka dari negeri kalian. Ini adalah salah satu perintah dan salah satu bentuk pengajaran ya, di dalam Islam kepada umat Islam ini agar tidak menjadi pengecut. Ya, seperti hari ini yang terjadi ada pembakaran bendera di Swedia, ada pembakaran di Belanda ya, dan Denmark tidak hanya membakar tidak hanya membakar Al-Qur'an ya, bukan bendera, membakar Al-Qur'an tapi menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita menyuarakan mengutuk keras tindakan-tindakan seperti itu. Kita harus berani untuk menyuarakan kebenaran ini, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena karena itu adalah perintah. Nah, kalau dalam ayat ini memakai waktu luhum ya, perangilah mereka. Wal fitnatu minal qatl. Dan fitnah yang ada itu asyaddu minal Lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi fitnah di dalam ayat ini disebutkan fitnah di sini adalah kemusyrikan. Fitnah di sini adalah pembunuhan. Fitnah di sini adalah intimidasi. Tekanan terhadap kaum muslimin ya dan fitnah di sini adalah kedoliman kedoliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin asyadu minal qatar. yang itu disebutkan di dalam tafsir ini lebih berat daripada langsung menghadapi pertempuran Gimana badan Mungkin kalau pertempuran itu yang dicari bagi orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Karena apa? Dalam pertempuran itu hanya dua tujuan kita. Iskariman atau Hidup mulia atau mati syahid. Ada kesempatan, ada peluang. Tapi ketika tidak dalam pertempuran, tidak dalam peperangan, yang dinamakan fitnah di dalam ayat ini yang disebutkan adalah al-zulmu, kedoliman demi kedoliman. Siapa yang mendolimi? Tentu dilakukan oleh orang-orang yang kuat terhadap orang yang orang yang lemah. Ya. Jenengan kuat nopo lemah? Kuat. Kuat, kuat. Berarti kuat menghadapi fitnah. Ya. Jangan sampai dengan fitnah-fitnah hari ini mengeluarkan diri kita dari keislaman. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dalil. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumshi kafir." Ada orang-orang itu yang memiliki karakter, yang memiliki sifat pagi beriman, sorekah kafir. kafir. Yeah. Yusbihur yumsir rojul mukminan, wa kafir. Sorenya beriman, paginya sudah sudah kafir. Yeah. Bengi ngaji isu wis ya, judi wis sesajen ya. Sudah macam-macam kekafirannya. Bisa juga dengan kalimat-kalimat kekafiran. Mendukung orang-orang yang melakukan kekafiran. Apa sebab mereka mudah sekali terkena fitnah, dan mereka mudah sekali pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi sudah kafir. Hatinya itu berbolak-baliknya sangat cepat. Apa yang menyebabkan itu? Rasulullah bersabda ya bi bi minat dunia. sebab utamanya adalah mereka menjual agama karena untuk kepentingan dunia karena jabatan ya dia rela menjual akidahnya. karena uang karena harta karena wanita dia rela menggadaikan keimanannya Berapa banyak Pak hari ini realita dan kenyataannya orang itu murtad gara-gara belani wanita. Orang murtad gara-gara dia lebih mementingkan memprioritaskan dunia ya jabatan. Demi pekerjaan dia rela untuk menggadaikan akidahnya. mengganti KTP-nya ya dengan agama agamanya diganti supaya mendapatkan gaji yang lebih besar supaya mendapatkan dunia yang lebih banyak lagi naudzubillah cuma naudzubillah nah, ini realitanya maka fitnah di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal qatl Ketika fitnah-fitnah ini terjadi dalam kehidupan kita, ini lebih berat daripada langsung di medan di medan perang. Musuh itu menggunakan strategi ya, memasuki ya, masuk di tengah-tengah kaum muslimin ini dengan fitnah-fitnah di mana-mana, mengadu domba, diadu domba antara ulama dengan ulama, ya, kalau misalnya kelasnya jamaah di ya dengan jamaah di sendiri saling tempur, akur. Nah ini namanya fitnah di tengah masyarakat, ya juga saling diadu domba antara kaum muslimin yang satu dan yang lainnya. Kalau kita tidak tidak bisa menghadapi fitnah-fitnah ini, maka bisa jadi kita akan terjerumus. Bahkan hati kita akan mudah sekali berbolak-balik. Oleh karena itu, waqatilu visabilillah. Ketika kita berjuang, hendaknya meluruskan niat berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk perjuangan kita, jangan sampai melenceng Jangan sampai kita mengharapkan dunia. Karena itu adalah fitnah. Al fitnah itu asyadu minal minal qatal. Tekanan demi tekanan, kedoliman demi kedoliman. Ini lebih berat Pak. Kita hadapi, ya dihadapi umat Islam hari ini. Luar biasa. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Nah. Sebetulnya yang dihormati itu adalah bulan haram. Tadi ada empat. ya. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang kedua yang dihormati itu adalah tempat Masjidil Haram. Ya. Jadi kalau di Masjidil Haram itu tidak boleh diperangi, tetapi ternyata mereka menyerang. Terus bagaimana? Apakah kita diam saja? Nah, ketika ada penyerangan itu, maka Allah perintahkan, ya, hatta yuqatilukum fi. Artinya lawan. Tidak apa-apa kalian melakukan perlawanan. Bahkan hadapilah mereka, nggak boleh mundur, ya, nggak boleh mundur. Kenapa? Karena nanti akan mengakibatkan pertumpahan darah dan hilangnya lebih banyak nyawa dari kaum muslimin. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan di dalam ayat ini untuk melawan siapa saja yang memerangi kalian kalau mereka memerangi kalian maka perangilah mereka jangan diam saja ya jangan diam saja hari ini kita sudah dipancing-pancing ya dipancing-pancing tapi karena kaum muslimin ini tidak memiliki respon terhadap urusan agama ya maka ya diam. Tapi kalau pertalit turun, eh, pertalit naik, pertamak naik, wah ribut. Ya. Minyak goreng naik ribut. Harga telur melambung tinggi, wah. Media massa seperti ya mendukung rakyat jelata, ya. Tetapi ketika Al-Qur'an dibakar, adem, ayem, serp, ya. Tidak ada yang bergeming ya. Tidak ada yang melakukan Perlawanan dan menyuarakan bahwa Ketika Al-Quran dibakar Ini adalah satu bentuk permusuhan Terhadap Islam Bagaimana umat Islam diam Sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Intan surullaha surkum, Ketika kalian menolong agama Allah, ya, bukan berarti kalau kita tidak menolong agama Allah, agama Allah ini kalah tidak. Tetapi bentuk kepedulian kita terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah menjadi sebab kita ditolong Allah. Tapi kalau kita diam, membisu. Sibuk dengan urusan-urusan dunia, tidak peduli dengan urusan agama. Ya, jangan berharap pertolongan Allah datang kepada kita, kepada umat Islam. Karena kita tidak peduli. Sementara ayatnya jelas, kalau kita menolong agama Allah, yang wa sabit akdamakum. Allah akan menolong kalian dan memberikan kedudukan kepada kalian. Nah ini marahnya, emosinya ketika apa? Harga minyak goreng tinggi, harga telur naik, harga baju naik, ya. Urusan-urusan dunia, ya. Atau urusan-urusan yang remeh-temeh. Antara sahabat, yang lebih parah lagi, disibukkan pertempurannya, perkelahiannya, konfliknya dengan urusan-urusan masjid. Ya, rebutan uang infak masjid. Ya, antara takmir masjid yang satu dan yang lainnya saling mengadu strategi. Ya, siapa yang bisa menguasai masjid ini? Ya, Ketika dua-duanya tidak bisa menguasai masjid, pihak ketiga yang mengambil alih masjid. Hal-hal yang seperti ini justru menyibukkan sementara tidak peduli. Sehingga ketika kita peduli terhadap Allah, terhadap agama Allah, fa Allah, Allah akan satukan kekuatan. Allah akan berikan kemuliaan kepada umat Islam ini dengan persatuan umat. ya dengan musuh yang sama orang-orang kafir yang menghina Islam dan Allah berikan pertolongan kepada kita. Inilah perintah Allah. Yang kedua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang apabila kita menolong agamanya dan itu bentuk ujian Allah kepada kita. Sejauh mana cinta kita kepada Islam? Sejauh mana? Ada Al-Quran dibakar, ada penghinaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kaum muslimin, kepada para ulama. Terus kita diam. Ya. Maka kata Buya Hamka, gantilah bajumu dengan dengan kain kafan. Karena sebetulnya kalian itu mayat hidup, kata beliau. Ya. Punya hati tapi tidak digunakan tidak merasa terhina itu orang Islam kok tidak merasa terhina kalau Islam dihina ya nah disinilah ya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita fa'in kota lukum faktuluhum. kalau mereka memerangi kalian maka perangilah mereka lo kita ini diajarkan Allah untuk berani ya kita yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjadi pemberani umat Islam yang ketika diserang, dihina, dicaci maki, diperangi, maka kita harus bangkit. Ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada ya, ketika bulan haram pun dibolehkan untuk melawan mereka. Coba. Ya. Artinya apa? Allah menekankan kepada umat ini Agar mereka melakukan perlawanan kepada siapapun yang memerangi umat Islam, ya. jadi ketika mereka memerangi Islam, ya, kita harus melakukan perlawanan. Jangan diam, wah, Ustadz ini ngajarkan kekerasan ini. Bukan coba, ya, makanya kalian ikut kajian yang kemarin. Ya. Kalau kemarin tidak mengikuti, lihat Masjid Dikrullah Official YouTube channel. Ya. ya. Ini kajian yang terkait dengan apa yang kita sampaikan kemarin. <tuh> ini yang pertama. Kalau mereka member, mereka berhenti menyerang kalian, memusuhi kalian, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Ini yang pertama, artinya orang-orang kafir itu mereka akan berhenti memusuhi Islam. Betul-betul mereka itu memahami kebenaran Islam dan masuk kepada Islam. Ya, nasa fi dinillahi kita akan melihat orang-orang itu berbondong-bondong masuk ke Islam. Dan hari ini, banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Ketika mereka sudah tidak memusuhi Islam, ya sudah, kita tidak memusuhi mereka. Karena mereka betul-betul jujur, mereka betul-betul masuk Islam itu karena kesadaran mereka sendiri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu. Nah, tetapi yang kedua, nah, kita masuk pada pembahasan intinya. وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا fitnah. فِتْنَةً وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ Dan perangilah mereka ini perintah Allah, Pak, bukan perintah saya ya. Wah, ini kok dari tadi perang-perang lo, -perang. memang bahasanya perang. Ya. Kalau mau bahas soto rawon ya nanti setelah kajian. Kajian, ya. Okay. Nah. <laughs> saya khawatir gitu loh. Wah, ini suaranya di luar kok. Masjidul ini kok menyerukan perang ini? Ada apa ini? Ya, monggo dibuka surat Al-Baqarah ayat pinten, Bu? Ayat pinten, Pak? 192, 193, 194. Monggo, ya, ngaji bareng-bareng. Ya. Wah, saya enggak mau ngaji tafsir Ibnu Katsir ya. Karena ada yang viral itu tafsir Ibnu Katsir itu dibakar juga, Pak. Ini kitab sesat ini. Ya, ya. Padahal ya, kitab tafsir Ibnu Katsir ini seluruh ulama ya baik madhab apapun mengakui ya tingkat ya e, kesohihannya tafsir Ibnu Katsir ini. Mau Monggo silakan atau tafsir-tafsir yang lain. Nah, ini karena memang kita membahas perang. Waqatiluhum hatta la fitnah dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Coba dua kali Allah menyebutkan fitnah. Ya. Tadi ayat yang sebelumnya al-fitnatu min minal qatl. Yang kedua waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Ulama tafsir menyebutkan Bapak Ibu sekalian kalau ada dua kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ini masalah penting, masalah yang harus diperhatikan, masalah genting ini ya, penting genting, tidak boleh diremehkan. Karena apa? Disebutkan dua kali, ya. Berarti kalau kita mas makan mas, nggak ngerekam ya. Mas makan, berarti penting ya, harus makan. Itu Lalu diulang-ulang. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Ya. Dan fitnah di dalam tafsir ini yang paling banyak ya, menjelaskan al-fitnah itu huwa ashirku. Fitnah itu adalah kesyirikan. Kesyirikan yang terjadi dan kesyirikan itu menimbulkan kezaliman demi kezaliman kepada umat Islam, dan akhirnya terjadilah peperangan dengan kaum Muslimin. Maka perintah Allah: "Perangilah mereka sampai tidak ada kesyirikan di muka bumi ini, perangilah sampai tidak ada kezaliman, karena selain syirik, fitnah itu juga tafsirnya adalah azulmu kezaliman." Ya. Apa yang dilakukan oleh mereka terhadap umat Islam ini Adalah bentuk kezoliman yang sangat besar Mereka menangkapi kaum muslimin Menangkapi ulamanya Membunuh umat Islam Di berbagai perlahan dunia ini Kenapa? Karena dia melakukan kesyirikan Dan dia tidak rela kalau umat Islam itu Menguasai dunia ini mereka dituduh intoleransi ya tidak ya mengajarkan kekerasan Islam ini ya hanya merusak dunia tatanan masyarakat dan lain sebagainya tuduhan-tuduhan itu mereka lakukan untuk apa untuk memfitnah umat Islam karena fitnah yang paling besar itu apa kesyirikan jadi, kalau kita kembali kepada kajian akidah itu, syirik itu lawannya adalah tauhid, sehingga orang yang melakukan kesyirikan, orang musyrik, pasti benci terhadap orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memperjuangkan kalimat "La ilaha illallah", mereka tidak senang dengan orang yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal dengan kalimat la ilaha illallah inilah kita hidup dan dengan kalimat la ilaha illallah inilah kita mati. Man mata akhiru ilaha jannah. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dan akhir kalimatnya itu adalah yang diucapkan la ilaha illallah, jannah, dia masuk ke dalam surga. Maka penting. Dan fitnah di dalam ayat ini adalah kesyirikan yang besar hari ini. Di mana kesyirikan itu tentu musuhnya adalah orang-orang yang menegakkan tauhid. Jangankan kita menyerukan kalimat la ilaha illallah. Kita itu membawa bendera bendera la ilaha illallah saja mereka tidak senang. Ya. Gino Ya. Atau kalian atau kita mungkin punya punya akun Facebook atau punya media sosial itu diganti lambangnya la ilaha illallah. Itu kadang mereka tidak senang. Nah, ini orang muslim kurang ajar ini. Kita ini hari ini dihadapkan pada satu fitnah, di mana fitnah ini dikatakan ya, bahwa fitnah ini semakin hari tidak semakin mengecil, tapi semakin hari semakin besar. Ya. Dan yang paling puncaknya adalah fitnah, fitnah masih head dajjal. Fitnah nanti di sana ada dajjal, itu paling besar. Ya. Kenapa? Karena orang sudah tidak percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa menghidupkan orang mati, ada yang bisa ya menumbuhkan tanaman yang mati. Coba, Wong sekarang ini kita lihat ya, orang pegang batu terus ditaruh di jidat, bisa menyembuhkan sakit itu aja sudah gumung. Masya Allah, ya itu nanti akan ada fitnah-fitnah yang lebih besar lagi nah disinilah hari ini kita dihadapkan kepada or kepada fitnah yang lebih besar yaitu kemusyrikan kesirikan kesirikan dan kedoliman demi kedoliman fitnah Allah perintahkan kepada umat Islam agar mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Ya nah ini. Jadi kita ini berperang, Allah perintahkan perang itu sampai kapan? Hatta takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Selama masih terjadinya fitnah, kedoliman dan kedoliman, kemusyrikan dan kemusyrikan, maka perintah perang ini akan terus sampai hari kiamat. Wa yakunatinu kulluhulillah. Ya. Hatta la takuna fitnah wa yakunat dinu lillah. Ya, di dalam ayat ini, sampai agama itu ya, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu yang paling tinggi. Islam itu yang paling mulia dan tidak ada yang lebih mulia daripadanya. Lagi mana Pak? Kita ini bisa menghadapi fitnah ini. Lawang kita sendiri tidak yakin kalau Islam itu mulia. Kita tidak yakin kalau PD jadi orang Muslim. Om jenggoten aja kadang-kadang gak pantas jenggoten. Cenggoten. Ah, jenggot lu, Cukur bisa. Eh. Itu contoh kecil. Memelihara sunnah saja kita itu, kita itu tidak mau. Bukan tidak mau, malu. Kita tidak percaya diri sebagai seorang muslim. Sementara kunci daripada ya terbebasnya seorang itu dari fitnah adalah kita berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam hadis disebutkan fasayaroh, fasay fasaro fasayaro ikhtilafan kathiran. Suatu saat nanti kata Rasulullah kalian akan melihat ikhtilaf perpecahan-perpecahan yang banyak. Maka ketika kita melihat perpecahan-perpecahan fitnah-fitnah itu ya semakin besar di tengah-tengah umat ini ya maka apa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al mahdiin Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku. Ya. Kalau kita ingin selamat ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan abadan intama bihima. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya dalam hidup ini kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya. kitabullahhi was rasuli. Yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Wah ini kita harus yakin. Maka tujuan daripada perperangan yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah menghilangkan kesyirikan dan menjadikan Islam ini paling tinggi paling mulia. Kalau sampean dakwah dakwah aja nggak pede, ya. Mengucapkan salam aja di, nanti dia dikira paling alim, ya. Mengucapkan salam, ya. Sementara Rasulullah membangun kota Madinah yang besar itu, Rasulullah tidak memulai dengan hayya 'alal jihad. Memulai dengan tidak dimulai dengan ajakan perang, tapi apa? Untuk membangun masyarakat sosial ya. Umat Islam diajarkan yang pertama kali apa? Afsus salam, wa'at wasilul arham, wasallu wa nasunyam, tadkhulul jannata bis salam. Masya Allah, ajarannya damai. Ya. Yang pertama kali, pondasi untuk membangun sebuah negara Islam, Madinah, Rasulullah mengajarkan kepada sahabat ya, kaum muslimin afsus salam, tebarkan tebarkan salam. Hari ini sudah mulai hilang, Pak, ya. Kalau mengucapkan salam itu gengsi, ya. Terus kalau mengucapkan salam itu kayaknya izin gitu, ya. Nah, sewu, nah, seneng ya. Atau dengan kalimat-kalimat nanti akan diganti. Salam itu dengan perkataan-perkataan kalimat yang lain, sementara salam itu adalah salamun ahlul jannah. Itu adalah salam penghuni surga. Nah, kalau kita terbiasa, salam menebarkan salam. Fa insya Allah, Allah nanti mudah-mudahan dengan kita melakukan amalan atau kebiasaan ahlul surga, Allah masukkan kita ke dalam jannah. Itu kalau kita terbiasa. Yang kedua, wa'at imut to'am. Kita terbiasa apa? Memberikan makanan. Berbagi. Berbagi to'am. To'am, 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 to'am. Ada rezeki, diberikan makanan, kita berbagi. Ini adalah salah satu ajaran Islam yang paling dasar untuk membangun agar masyarakat ini ya kuat. Jadi, Rasulullah mengajarkan para sahabat untuk berbagi. Wa'at imut to'am. cara berbagi hari ini juga sudah mulai marak dilakukan oleh umat Islam. Mudah-mudahan ini bisa menyatukan. Karena apa? Karena hari ini itu orang semua butuh makan. Nggak ada yang nggak butuh makan. Gini mau Ya. ketika beras kilo, seneng. Beras, telur, minyak, Surabaya Indomie duit satu sewu. Ya. Pun senengnya, seneng. Ya. Ya. Kopi gulung lengkap. Ya. Ya. Jangan dikasih rokok pak. Paketan-paketan ya. seperti itu saja sudah menggembirakan. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Hunain. Setelah perang Hunain yang dalam kondisi berat ya ketika itu panas yang sangat luar biasa dan pada saat itu juga waktu panen banyak yang nggak berangkat orang-orang munafik apalagi mereka itu menggembosi ya waktu panen kok berangkat nanti ya rugi panennya panas nanti pasti kalah bagaimana tidak pak jumlah Waktu itu ya eh, perang perang Kondak ya serib eh, ribu melawan 3000 ribu pasukan. Ya. Kemudian juga perang Hunen ya. Jadi mereka sudah dalam logika mereka dalam pikiran mereka kalah tidak mungkin menang. Nah ini. Tetapi hari ini ya. Kita mungkin karena tidak uh, memiliki keyakinan yang kuat seperti sebagai para sahabat menghadapi musuh yang banyak persenjataan yang lengkap ini sudah kita mundur dulu. Ya. Kalau untung maju, kalau rugi jangan dulu lihat dulu lihat. Nah, itu itu orang-orang orang-orang munafik dulu, dulu seperti itu. Mereka menunggu-nunggu kalau pasukan Islam menang. Maka dia akan maju, ya. Kalau sudah tahu kalah, dia mundur, ya. Bahkan nanti bergabung dengan pasukan kafir. Nah, Rasulullah itu pernah berbagi, ya, di setelah perang Funen, di Jirona, ketika itu pembagian Ghanimah. Rasulullah berbagi. Ternyata yang paling banyak diberi Rasulullah itu orang-orang Arab yang baru masuk Islam. Dan mereka itu orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Dikasih satu kambing. ya Ada yang orang kaya, orang kaya, tokoh, orang Arab, masuk Islam, dikasih tiga unta. Jadi Rasulullah berbagi ini, Rasulullah beliau memberikan kepada orang-orang kaya yang baru masuk Islam setelah perang Hunain. Sahabat Ansor, orang-orang Ansor ini yang telah lama masuk Islam di Madinah, yang mungkin lebih banyak melakukan pengorbanan untuk Islam, lah kok nggak dikasih sama Rasulullah, ya dalam hatinya hmm, ya, kambing situ aja kau, dikasih sama Rasulullah, akhirnya, ya ngomong ke yang lain. Ya Pak, antum dikasih. Enggak, saya enggak dikasih. Antum enggak, enggak dikasih. Sampai seluruh Madinah kaum Ansor ini mengutarakan kepada salah satu sahabat senior, ya, saat, ya, beliau dikasih, ya, di, diberitahu Kondisinya begini teman-teman ini ya dalam kondisi hatinya ini ya, hatinya ini gelisah. Kenapa gelisah? Karena tidak dikasih bagian sama Rasulullah. Lalu orang-orang Arab orang-orang Arab ya maksudnya suku-sukunya Nabi Muhammad itu malah yang dikasih banyak. ya Ada tokoh yang kaya malah dikasih yang lebih banyak. Kecewa merasa kecewa sahabat-sahabat ang -sahabat, sore. Kemudian ya saat ini beliau memberanikan diri kepada Rasulullah ya Rasulullah ini saya ingin mengadukan apa yang dirasakan oleh para sahabat ini khususnya sahabat Ansor ya. Ya ada apa saat <laughs> ini ya Rasulullah ya dengan bahasa yang santun, bahasa yang halus ya Dikasih tahu kekecewaannya, ini kita, ini eh, sahabat Ansor, kok nggak dapat apa-apa. Sedangkan orang-orang ya, yang baru masuk Islam itu, kok sama rasul dikasih semua, dikasih kebagian semua, nggak ada yang kebagian. Ya. Kebagian semua, paketannya besar-besar ya, akhirnya. Terus bagaimana dengan kamu saat? Ya, saya juga sama ya Rasulullah. Saya juga batin. kok saya kok gak dapet apa-apa? Ya. Akhirnya Rasulullah menjelaskan. Ya, ya saat. Ya. Ketika kalian ikut perang Hunain, ya, menghadapi orang kafir, dan kalian diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalian tentu akan mengatakan dulu, ya, Nabi Muhammad ini sendiri akhirnya diterima oleh orang Ansor. Dulu Nabi Muhammad itu diperangi, dibela oleh orang Ansor. Ya, mengatakan begini, 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 begini. Hari ini, ya, saat ya. saya ingin memberikan sesuatu kepada mereka dan ingin mengambil hati mereka untuk masuk Islam, ya. untuk masuk Islam. Sedangkan kalian, wahai orang-orang Ansor, kalian pulang bersama Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang kalian inginkan? Ada nangis semua, Pak. Ya. nangis supaya Allah. Ya. Apakah kalian ingin dunia? Satu ekor kambing. Tapi, ya. Rasulullah Allah tidak bersama kalian. Subhanallah, ya. Akhirnya para sahabat tertunduk semua. Bergetar semua hatinya. Menangis semua. Jadi, urusannya urusan dunia. Ya. Eh. Jadi kalau orang dikasih, makanya Rasulullah menganjurkan waat imu berbagilah makanan. Ya. Insya Allah ya. Barangkali ada teman-teman kita yang belum ngaji, yang belum pernah ke masjid, kasih pak. Ya. Belikan beras 25 kilo. Rumah. Eh? Dikasih rumah, <laughs> dikasih rumah, apalagi dikasih rumah, ya, masya Allah ini urusan dunia ya. Dan itu manusiawi seperti itu. Dan kalian adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat dibanding mereka. Ini kok sampai ini gak usah paketan, Pak. Ya. Cukup sak juta sak juta. Ya. Nah, imannya kan sudah semakin kuat. Nah, ini. nah disinilah Fitnah-fitnah itu ya termasuk adalah fitnah fitnah dunia itu. Wa nanti, lillah kita berperang, kita berjihad, berjuang adalah untuk mengembalikan Islam ini pada posisi yang tertinggi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tahinu wa la tahzanu wa antum a'launa in kuntum mukminin." Jangan kalian itu bersedih. Jangan kalian galau. wa nah, antumul Kalian orang beriman itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok enggak pede jadi orang Islam itu, Pak? Ya? Nanti saya dikatakan ekstrim, Radikal, lah, karena di berita itu ciri-ciri orang radikal itu rajin sholat. Jadi, ya, saya takut, Pak, apalagi di situ ditambahkan ciri-ciri orang radikal itu suka mengaji, suka ikut majelis taklim. Sudah rajin sholat, rajin majelis taklim, jenggotan lagi. Hmm? Terus pinter ngaji, ya, good looking. Terus kita mau ingin ikut keinginan mereka, jadi rusak itu. Ya. Jadi orang yang badama itu orang yang mau minum minuman, mabuk mabuan, orang yang mau korupsi, orang yang mau ya melakukan perzinahan di mana-mana, rusak pak. Makanya untuk mengembalikan kejayaan Islam ini ya perlu berkorban. Kalau enggak kita siapa lagi? Kita tahu Andalusia, Pak. Yang hari ini kita kenal dengan Spanyol ini. Itu dulu dikuasai oleh umat Islam 800 tahun, Pak. Ya. Gereja yang terbesar itu dulu itu masjid. Ya. Cordoba itu ya. Sekarang sudah dikuasai mereka dan tidak berbekas sama sekali bahkan anak-anak kita umat Islam banyak yang tidak kenal kalau Spanyol itu dulu negeri Muslim, ya, tidak kenal. Yang dikenal apa? Kristian Ronaldo, ya. Ya. Messi Argentina, Pak ya. Barcelona, Real Madrid, ya tapi tidak dikenal bahwa di sana itu juga pernah lahir peradaban Islam selama 800 tahun. Dan runtuhnya kerusakannya adalah karena perubahan akhlak dari para pemudanya. Pertama kali mereka mengenal musik. Ketika sudah dimabukkan dengan musik, bermain musik kemudian bermain wanita berzina. Akhirnya menyebarlah orang-orang kafir tahu bahwa orang-orang Islam itu mudah terlena. Ya, dengan kemaksiatan-kemaksiatan itu akhirnya sampai ya banyak perzinahan. Sedikit demi sedikit. Ya. Mereka mengetahui kelemahan umat Islam pada saat itu sehingga mereka diserang sudah runtuh. Ya. Tidak lagi ada kekuatan. Mereka sudah tidak lagi kenal dengan Islam. Tidak mau membela Islam. Ya. Apalagi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Males pak. Ya. Lebih baik ya diberi kekuasaan. Lebih baik mereka berfoya-foya. Naudzubillah mana tahaw fala udwana illa dan yang terakhir adalah ketika mereka tidak memerangi kalian fala udwana. Tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang berbuat dolim. Ini ada kalimat fa'inin tahu. Yang di atas itu juga Allah mengatakan fa'inin tahu. Ya. Yaitu apabila mereka telah Selesai tidak memusuhi kalian, dan yang kedua, fa ala tahu yang pertama tadi, Pak. Mereka masuk Islam, betul-betul mereka memeluk Islam dan mempelajari Islam dengan benar, sehingga mereka tidak lagi memusuhi umat Islam. Tetapi yang kedua ini, mereka tidak memusuhi umat Islam, tapi mereka melakukan strategi bagaimana nanti menyerang dan menghancurkan Islam. Maka Allah sebutkan, tidak ada permusuhan bagi orang yang sudah memberhentikan permusuhan kepada Islam, illa ala kecuali mereka yang melakukan perbuatan dolim kepada umat Islam. Nah, ini strategi yang dilakukan oleh mereka, untuk merusak Islam itu dengan cara ya dengan masuk ke dalam Islam. Akhirnya di dalam Islam itu membuat kerusakan-kerusakan, membingungkan umat Islam. Berbagai macam nama Islam dimunculkan, berbagai macam pemahaman-pemahaman Islam dibuat. <tuh> untuk apa? Untuk menghancurkan Islam. Maka ketika kita menemukan orang-orang yang melakukan kezaliman-kezaliman terhadap Islam, menghina Islam, menghancurkan umat Islam dengan cara ya masuk ke dalam Islam itu, maka dia telah melakukan kezaliman. Dan dengan orang-orang yang perbuat dolim ini, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk melawan mereka. Tidak boleh diam. ya, Nggak boleh diam. Lu kok gitu Ya ini ayatnya. Yang kita pelajari hari ini. Allah ajarkan kepada kita menjadi muslim yang berani. Muslim yang kuat menghadapi fitnah. ya Tidak justru ikut arus kepada fitnah. Maka hari ini Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala kita bangun keberanian kita. Kita ajarkan keberanian kita kepada anak-anak kita, sebagaimana keberanian yang dimunculkan oleh para umahat ibu-ibu yang ada di Palestina. Hari ini orang Yahudi, orang Kafir mereka takut kepada umat Islam, ya di sana meskipun anak-anak. Kenapa? Karena keberaniannya luar biasa. Mereka tidak ada takut sama sekali. Ketika seorang ibu mendapatkan anaknya ditembak oleh orang Yahudi, ibu ini tidak nangis. Tidak meratapi anaknya, tidak merasa kehilangan anaknya. Bahkan ibu ini menyembelih seekor kambing untuk pesta. Ya, merayakan karena apa? Anaknya sudah syahid. Anaknya mendapatkan kesyahidan. Luar biasa. Eh ini keberanian. Lah kalau ibu-ibu Saku bang raja ngono kabeh ya, Masya Allah. Ya. Gemeter ini ya. Tidak <gul <gula> ada yang berani ke sini orang kafir itu. Karena siap tempur semua. Ya. Nah. Disinilah fungsi ya. atau keutamaan seorang ibu-ibu. Bahkan ulama mengatakan al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah madrasah. Imam Syafi'i rahimahullah memiliki kecerdasan, kepandengan, bahkan menjadi seorang ulama adalah karena didikan ibunya. Ya. Bagaimana Salahuddin Al-Ayubi bisa membebaskan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis adalah karena didikan ibunda. Muhammad Al-Fatih ya. tidak terlepas dari pendidikan ibu. Maka kalau ibunya melempem ya anaknya melempem. Eh, ya, kayak keropok. Ya, ini ya. Jadi ibu-ibu harus memiliki Keberanian juga mengajarkan kepada anak kita untuk berani, untuk yakin, dan percaya diri dengan Islam. Ya, diajarkan pede ya? Nah, bapak ibunya enggak pede, gimana anaknya bisa pede ya? Mainnya lato-lato ya? <Sesukainnya> ini ya? Ini enggak pede, bawa Al-Qur'an itu enggak pede. Al-Qur'an di selimut nol ya? Yang dimunculkan. Ya api sama latul eh, Ini Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, memberikan motivasi untuk lebih semangat lagi bagi teman-teman Bapak Ibu yang ingin membela Al Quran besok kesempatan yang istimewa buat kita. Ya monggo silakan bergabung di Gerahadi ya, ya itu ada undangan aksi bela Al Quran itu adalah kesempatan kita ya untuk untuk membela Al Quran untuk membela Islam untuk meninggikan Islam apa yang kita mampu itulah yang bisa kita lakukan monggo silakan kalau memang nanti dibawa koordinasi Masjid Dikrullah silakan bergabung ke Masjid Dikrullah ya barangkali Masjid Dikrullah nanti menyiapkan armadanya ya menyiapkan makannya menyiapkan ya menyiapkan para pejuang ini untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala ya dan inilah kesempatan kita kapan lagi kita memuliakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala membela Al Qur'an ya Al Qur'an itu masya Allah ya Barakallahu fikum semoga ada waktu dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Al-Qur'an dan Allah menjadikan Al-Qur'an menjadi syafaat nanti kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan khusnul khatimah. Amin amin ya robbal alamin. Kita tutup majelis kita ini dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.